Pertemuan politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko dengan calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa 18 Juli 2023 malam menuai polemik. Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo merespon santai pertemuan itu. Dia mengaku tidak mempermasalahkan pertemuan Budiman dengan Prabowo. Pak Prabowo bilang nggak mau dinakoknya, mau dipimpin sama Pak Prabowo, gimana Pak? Itu hanya Pak Budiman. Ada lagi? Sebagai kawan ini apa? Oh, tidak pernah. Tidak pernah terganggu. Saat bertemu dengan relawan, Ganjar juga sempat menyinggung bersikap ikhlas bila ke depan ada pihak yang berpindah haluan mendukung kandidat lain. Meskipun friksi itu menjadi dinamika pada saat kita bekerja hari ke hari. Ikhlaskan ketika ada bagian dari kita berpindah ke kamar sebelah. Ikhlaskan itu. Tidak perlu ditangisi karena di awal sudah saya sampaikan Anda mau hitam atau mau putih. Dalam pertemuan itu, Budiman Sujatmiko mengaku pertemuan dengan Prabowo bukan sebagai kader PDIP. Dia menjelaskan bangsa ini membutuhkan persatuan dari kaum nasionalis untuk saling mendukung dalam merawat Indonesia. Apa pertanyaan tadi? Jadi pemimpin masa depan. Pertama saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai. Ini pribadi. Kebetulan sebelum saya masuk PDI Perjuangan, saya kan punya story dan punya history juga.